Sahabat-sahabatku Den GCS dimanapun berada, semoga untuk sahabat-sahabat Den GCS selalu sehat selalu. Kali ini saya akan membuatkan tutorial seperti di judul ya sahabat, karena banyak sekali itu yang di DM di Instagram saya ya. Dia menanyakan, suruh saya membuat bagaimana sih cara supaya WA kita tidak terlihat centang biru, mungkin karena kesibukan mereka ya. Dengan kesibukan mereka, mungkin kalau mau buka WA dari seseorang mungkin lagi males, gimana sih supaya tidak ketahuan saat kita mau baca. Oke, langsung saja untuk sahabatku saya praktekkan ya. Caranya sangat mudah sahabatku. Kita pertama-tama buka di WA seperti ini buka di WA. Setelah seperti ini sahabat, tinggal kembali lagi aja seperti ini, terus kita buka ke titik 3, ke setelan. Dan setelah kesetelan seperti ini, jadi sahabat yang perlu sahabat setting itu ada di atas sendiri ya, yang namanya akun. Langsung saja sahabat kita buka. Terus sahabat tinggal pilih saja privasi. Nah, setelah seperti ini sahabat tinggal di ini ya, ini kan sudah saya matikan ya seperti ini. Tadinya saat sahabat buka itu sahabat biasanya seperti ini ya, seperti ini. Jadi untuk laporan bacanya sahabat tinggal dimatikan saja, nanti akan tidak ada centang biru ya. Saya contohkan, nah ini sudah saya matikan laporan baca, sahabat dimatikan saja seperti ini ya, dimatikan saja seperti ini ya. Langsung saja saya contohkan, saya akan WA ini ke HP satunya. Bisa sahabat lihat, ini tunggu, ini saya akan coba WA ke HP satunya. Nah ini ada WA yang masuk ya sahabat ya, kita buka, tidak ada centang biru sahabat. Saya akan WA juga ke HP satunya. Nah seperti ini, di WA satunya sudah saya buka ya sahabat ya, sudah saya buka, tidak akan ada centang biru. Jadi seperti itu sahabat, untuk menghilangkan centang biru supaya tidak ketahuan oleh teman kita kalau WhatsApp-nya dia sudah kita baca. Jadi saya jelaskan sekali lagi, tinggal masuk di titik 3, setelan, akun, privasi, dan matikan laporan baca seperti ini sahabat ya. Bisa dimatikan aja ya, biasanya di WA otomatis hidup sendiri ya, itu sudah otomatis dari sananya. Sahabat tinggal dimatikan saja seperti ini. Nah sudah seperti itu sahabat, semoga selalu sehat selalu sahabat. Jangan lupa sahabat untuk mendukung channel saya terus berkembang sahabat, jangan lupa di share ya, share mungkin bisa di like, komen, dan bagikan ke teman-teman mungkin tidak tahu. Semoga untuk sahabatku selalu sehat selalu, selalu mendapatkan rezeki terus, dan jangan lupa bersyukur sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.